1,000 hadir perhimpunan bekas anggota PKM di Het Yai turut dihadiri senator-senator Thailand, bekas panglima tentera Thailand dan bekas anggota PKM dari Thailand dan Malaysia serta ahli keluarga. Dewan Besar Hotel Lee Garden Het Yai malam tadi diisi lebih 80 meja bulat dipenuhi dengan kira-kira 1,000 orang. Mereka hadir untuk mengenang bagaimana 2 Disember pada 30 tahun lalu menjadi tanggal penuh bermakna buat khususnya yang terlibat secara langsung dalam usaha dan kejayaan termeterainya Perjanjian Damai Het Yai 1989. Pada majlis memperingati perjanjian itu, seluruh perhatian hadirin tertumpu kepada pentas utama, menanti satu persatu atur cara yang dijadualkan berlangsung. Ia dimulakan dengan acara berdiam diri selama seminit bagi memberi penghormatan kepada mereka yang terkorban dalam konflik melibatkan ketiga-tiga pihak. Di pentas utama juga pada awal majlis menempatkan 4 tetamu khas yang turut diraikan atas jasa mereka dalam usaha merealisasikan perjanjian damai itu. Mereka terdiri daripada anggota delegasi perundangan damai iaitu Jeneral Kitty Ratana Cahaya, Jeneral Akhanit Muan Sawat, Lieutenant Colonel Surya Sumit dan Pengerusi Gabungan Persatuan Pendamai Het Yai Indra Jaya Abdullah. Turut hadir adalah 11 orang senator Thailand, bekas anggota Parti Komunis Melaya PKM dari Thailand dan Malaysia serta ahli keluarga mereka. Hotel Lee Garden dipilih memandangkan ia menjadi tempat perjanjian itu ditandatangani pada 2 Disember 1989. Sebagai rekod, majlis memperingati perjanjian damai itu diadakan setiap tahun di Het Yai, namun ia dianjurkan dengan skala lebih besar dan meriah setiap 5 tahun. Pada majlis yang meriah itu diisi dengan ucapan oleh Kitty, Ratana Cahaya dan Indra Jaya yang sedikit sebanyak menyentuh mengenai sejarah perjanjian damai Het Yai dan seruan memelihara keharmonian bersama hasil daripada perjanjian tersebut. Selain itu, majlis makan malam hadirin juga dihiburkan dengan pelbagai persembahan pentas yang menampilkan bekas-bekas anggota Regimen Askar ke-10 itu. Antaranya persembahan tarian nyanyian, dikir barat, tiupan harmonika dan bacaan puisi. Keseluruhan majlis dijalankan dalam 3 bahasa iaitu bahasa Siam, Melayu dan Mandarin. Tinjauan Malaysia kini mendapati rata-rata hadirin kelihatan berlangsung dengan tenang serta meriah. Mereka kelihatan saling bertanya kabar antara satu sama lain, merakam gambar dan menyifatkan majlis itu sebagai simbolik bagi mengenal sejarah yang tercipta sejak 30 tahun lalu. Sementara itu, hampir 400 orang termasuk bekas ahli kumpulan pengganas Parti Komunis Melaya PKM mengadakan perjumpaan di sebuah dewan di Kajang. Perjumpaan itu jam 10.15 pagi sebagai memperingati ulang tahun ke-30 Perjanjian Damai Het Yai ditandatangani antara Kerajaan Malaysia dan PKM pada 2 Disember 1989. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja program itu Wong Kam Leong berkata, pertemuan itu sekadar mengeratkan kembali hubungan di antara mereka yang sudah lama tidak bertemu. Menurutnya, kebanyakan bekas ahli PKM sudah berusia antara 60 hingga 80 tahun, yang mana perjumpaan itu dalam memperkukuhkan kembali perkenalan mereka. Tiada perkara lain dibincangkan dan ia sekadar eratkan hubungan antara kami, katanya ringkas ketika dihubungi hari ini. Menurut Wong, majlis itu turut dihadiri ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Pelek, Roni Liu dan veteran PKR Syed Husin Syed Ali. Ditanya mengenai mengapa ulang tahun itu diadakan sedangkan tidak pernah diraikan sebelum ini, Wong berkata punca utama disebabkan faktor ekonomi yang mana sumber kewangan yang terhad. Dengan itu, tahun ini adalah kali pertama diadakan. Untuk tahun akan datang, kami tidak pasti akan adakan perjumpaan atau tidak, katanya lagi. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kajang, Ensisen Komisioner Ahmad Zafar Muhammad Yusof ketika dihubungi berkata, permit tidak diperlukan kerana ia program itu kita tertutup. Beralih kepada perkembangan berita yang lainnya. Hak milik tanah kekal bukan bersifat perkauman.
Manifesto pemberian hak milik tanah kekal yang cuba dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan PH, Perak bukan bersifat perkauman. Naib Pengerusi DAP Perak, Dr. Abdul Aziz Bari berkata, tuntutan dalam konvensyen DAP baru-baru ini tidak hanya untuk kaum Cina di Kampung Baru, tetapi membabitkan kaum Melayu termasuk peneroka Felda dan kampung tersusun. Jika dahulu PAS dan Barisan Nasional BN mempersoalkan janji manifesto yang sepatutnya dikotakan PH, namun kini sebaliknya pula berlaku apabila cuba mengaitkan manifesto pemberian hak milik tanah kekal sebagai sesuatu yang bersifat perkauman. Ia bukan sekadar mengenai pemberian hak milik tanah kekal kepada peneroka Felda, kampung tersusun dan kampung baru yang melibatkan semua kaum. Malah ia sepatutnya meliputi kesemua 5 dasar utama dan 10 dasar tumpuan seperti yang tercatat di dalam manifesto Pakatan Harapan Negeri Perak, katanya dalam satu kenyataan semalam. Dr. Abdul Aziz yang juga Exco Pendidikan Sains Teknologi dan Alam Sekitar Perak berkata, tindakan PAS Perak yang tidak bersetuju dengan manifesto itu jelas menunjukkan parti berkenaan sebagai tidak berprinsip. Katanya PAS mungkin lupa bahawa pada 2008 yang lalu parti itu yang menyokong pemberian hak milik 999 tahun Kampung Baru Cina di Perak. Kedangkalan mereka apabila pemberian hak milik tanah kekal kepada kaum Cina, Melayu dan India dikatakan rasis, tetapi memberi Cina kerusi parlimen menewaskan calon Islam dikatakan tidak rasis. Katanya lagi, beliau berkata semua pihak perlu memberi ruang kepada kerajaan negeri dalam melaksana dan menunaikan janji pilihan raya umum ke-14 kepada rakyat. Tidak perlulah menjadikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat itu sebagai permainan politik golongan yang tidak bertanggungjawab, katanya. Semua sumber berita dipetik dari Sinar, Harian Metro dan Malaysia Kini.